Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas tentang mata solder yang paling bagus, tahan lama dan awet. Nah, kemarin saya membeli mata solder gel kit, cuman kuat bertahan 2 hari ya. Ini sudah tumpul lagi untuk mata soldernya. Tidak tahan lama ya. Dan saya sudah mencoba waktu 5 bulan kebelakang dengan merek Kocu ya. Dia tahan lama, mencapai beberapa bulan ya. Malah yang rusaknya bodinya ya. Nah, kita udah pesen ini dari Shopee untuk mata solder Kocunya. Dan nanti kita akan menampilkan tokonya ya di deskripsi. Nah, kita buka ya untuk soldernya. Saya sudah memakai waktu itu, bertahan lama ya untuk tipe solder ini Kocu. Nampaknya sudah datang. Nah, seperti ini Kocu ya. Ini mata soldernya kristal, jadi awet ya. Saya sebelum review, saya sudah mencoba mata solder ini. Harganya cuma dibanderol 20 ribuan. Tapi ini saya sudah mencoba sekitar bulan Agustus ya, Agustus 2020 ya. Beli ini kemarin cari-cari gak ketemu. Pas saya waktu itu iseng nyari-nyari lagi dan ketemu. Ternyata ini ya, yang kemarin beli gel kit cuman bertahan 2 hari, cepet aus dan cepet rusak ya. Udah 2 kali beli tapi gagal terus. Nah, saya kembali lagi ke Kocu ya. Kocu ini bisa bertahan lumayan lama ya, di suhu tertinggi pun dia bertahan, gak cepat aus ya di mata soldernya. Dan ini tidak terlalu runcing, dan ini agak tumpul ya. Nah, seperti ini untuk mata solder Kocu. Silakan yang mau mencoba untuk review saya ini, dicoba aja, karena pengalaman saya memakai mata solder Kocu ini lumayan awet ya. Saya sudah mencoba memakai mata solder yang tipe lain, merek lain ya, cuman bertahan beberapa minggu, beberapa hari ya, sudah tumpul lagi, cepat aus. Dan yang saya rekomendasikan ini cukup bagus ya. Oke sahabat, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.